Oke, sekarang kita bersama dengan Pak Yahya, ownernya Maxima Prima Semarang, grosir audio murah untuk area Jateng DIY. Apa kabar Pak Yahya? Oh, baik, baik banget. Gimana kondisi Pak Yahya? Alhamdulillah, selama kita pandemi ini tetap fighting bagus. Oke. Pak Yahya, di sini melayani apa saja Pak Yahya? Kita melayani jual grosir, jual lecer, kita juga melayani pemasangan, instalasi, mulai dari power, head unit, woofer, dan sebagainya. Pojok, pro custom kita jual bos, nah gitu. Kita pasang, bikin chip kayak prosesor kita pasang, ya toh. Nah, semua kita pasang sesuai dengan apa yang konsumen apa namanya inginkan. Nah, yang penting mereka puas, gitu. Lalu kita ini emang dalam kondisi pandemi segini ya. Alhamdulillah masih eksis. Kita masih eksis, masih bisa apa namanya leading, masih apa yang masih berjalan. Alhamdulillah walaupun ada penurunan, tapi kita sopan-sopan aja. Pahnya dari tahun kapan ya buka usaha ini? Saya sih kalau usaha awalnya kita servis bos. Nah, kita servis dari tahun 2001. Kita di Semarang dari tahun 2001 mulai kita jualan apa grosir tuh, berarti sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Ya, kelima tahun ini. Di sini rentan harganya gimana Pak? Maksudnya rentan harga? Untuk paketan, harga paketan. Oh, paketan. Paketan, kalau paketan kita bantu. Umumnya paketan ya? Iya, paketan. Kalau paket pasang ya, kalau buat jual-jual ya mulai 1 juta kita layani. Sampai 10-15 juta oke lah kita layani bos. Kalau untuk pembelian grosir gimana Pak caranya Pak? Oh enggak, Bang, chat aja. Kita nanti ada chat khusus. Yeah. Ada chat khusus. Nanti kita bisa kasih harganya per koli. Per koli. Harga partai ya. Iya, harga partainya kita kasih per koli aja. Untuk jaminan pelanggan dan kepuasan pelanggan gimana tuh, Pak? Kan kita ada garansi. Jadi pelanggan belanja kita itu nggak usah ragunya, ada garansinya, ada kartu garansi. Terus servis gampang juga di sini ya? Kita kan juga bisa servis. Yang di Semarang yang bisa servis cuma kita ada. Yang lain-lain cuma toko dan jual kita bisa servis. Basicnya emang servis. Kelebihannya Maxima Prima Semarang ya, audio mobil murah Semarang ya. Terus untuk tokonya di mana aja ya Pak? Saya pokoknya ada di Halmahera 3 nomor 8 sama satu lagi di Pasar Penggaron. Di Pasar Penggaron yang Blok P. Ya. Nanti bisa dikunjungin di Pasar Penggaron yang sebelah timur dan sama yang di Halmahera 3 nomor 8. Di map sudah ada itu yang di ada semua. Kalau yang ke pasar tinggal aja busuk masuk nanti perempatan pertama kanan jalan udah ketemu. Ada running tag-nya di sana. Oke. Jadi di sini khusus servis juga, bisa servis juga, bisa pasang juga. Bisa apalagi Pak Yahya? Ya, setting, pasang, servis, one stop service, pokoknya kita melayani semua yang audio. Bahkan kalau misalkan cari variasi kita sediain juga, kita ready kayak towing ya, lampu-lampu ready ya kan. Nah, semacam itu. Melayani grosir juga untuk aksesorisnya di luar audio Pak? Bisa kita layani, bisa nanti bisa chat langsung di nomor di bawah ya, 082 23 78 21 255, nanti dibikin chatnya. Iya. Pak Yahya,
Usianya berapa Pak ya sekarang Pak ya? Saya sekarang sudah menginjak 42 tahun Bos. Kok kelihatan tua Pak ya? Ya? Emang udah tua kalau 42 ya. Yang penting kan tetap seger gemuk ini. Ya. Untuk toko yang di sana siapa Pak? Yang nanganin Pak? Yang di sana istri. Istri, iya. Untuk harga sama aja? Iya, harga sama. Pokoknya dijamin murah gitu ya? Iya, pastilah. Terus ada ketenangan untuk customer, kita bisa servis gitu ya? Iya. Kalau ada masalah, ya, kita bisa tanganin. Kita layanin, grosir, servis, kita layani, ya apa namanya, buat yang freelance dan yang beli, kita layani untuk pemasaran, konsultasinya kita layani semua, gratis pokoknya. Oke Pak Yaya, terima kasih Pak Yaya infonya. Moga Pak Yaya sukses selalu. Oke. Panjang umur. Terima kasih. Tetap jaga prokes. Oke, ini oke. Setia selalu ya gini. Ya. Oke. Kita belanja murah, puas, harga ramah di kantong. Oke. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih. Kita lagi nge-vlog hari ini. Kebetulan lagi nge-vlog ya. Bersama Sultan mana, Bos? Karena kan gue duluan malah ngomong. Jangan gua ngomong bicarane ngomong di Uni tuh. Oke. Hah? Hah? Oke, sekarang kita bersama dengan Pak Yahya, ownernya Maxima Prima Semarang. Hah? 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 Jateng DIY. Oke, terima kasih Juragan. Siang ini kita ngobrol bareng. Oke. Aduh. Pulang.
Piye? Diulangi enggak? Diulangi enggak? Ulang.